Saudara, hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas Oktober lalu menunjukkan hampir 72% pemilih pemula puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Namun, jika dilihat secara umum, tingkat kepuasan pada kinerja Jokowi sebesar 62% menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya. Berkaca dari survei ini, bagaimana pemerintah memperbaiki kinerjanya? Kita akan bahas bersama dengan tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ade Irfan Pulungan. Bang Ade, selamat malam. Selamat malam Lipi, salam sehat selalu. Salam sehat, kita juga akan sapa Bang Bestian Nainggolan, ini adalah peneliti senior Litbang Kompas. Bang Bes, sehat ya? Sehat, selamat malam Lipi. Oke, saya mau minta ini dulu nih, penjelasan dari Litbang Kompas. Kalau tingkat kepuasan bagi pemilih pemula 72%, tapi secara umumnya hanya sekitar di 62%, kenapa begitu? Ya, ini menarik nih Lipi, ketika kita bicara tentang pemilih mula, karena pemilih mula ini kan merupakan sebuah kelompok ya, atau kita sebut kohort ya, dari keseluruhan pemilih, salah satu kohort ini, di mana mereka berusia 17 tahun dan juga belum pernah memilih. Nah, dalam survei kami ini, mereka tidak hanya yang berusia 17 tahun, kira-kira 17 sampai dengan 19 tahun. Karena pada saat pemilu 2019 lalu, mereka ini belum memilih. Jadi pada kesempatan 2024 ini, mereka akan memilih dan perkiraan kami ada sekitar 10% dari total pemilih yang merupakan pemilih mula. Nah, ketika kami survei dari kelompok pemilih mula ini, nah, terbagi dua ini hasilnya. Yang pertama kita lihat bagaimana tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi secara umum, artinya keseluruhan responden, itu yang merasakan puas sebanyak 62,1%. Sementara yang tidak puas sebanyak 37,9%. Setahun terakhir ini terus menurun loh. Nah, tapi kalau kita lihat di kalangan pemilih mula, justru tingkat kepuasannya relatif lebih besar dibandingkan dengan apa yang terjadi secara umum. Saat ini sebanyak 71,9% atau 72% ya, hampir 34% dari pemilih mula itu menyatakan rasa puas, sementara 28,1 yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Gitu, Livi. Oke, Bang Bes, apa yang membuat kinerja presiden ini kemudian jadi menurun di sampai menembus angka 62? Ini yang terendah ya, betul ya? Di tahun ini inilah yang terendah ya. Jadi setahun ini kita melakukan 3 kali survei di bulan Januari, di bulan Juni, dan di bulan Oktober ini. Nah kalau kita bandingkan pada bulan Januari 2022 awal tahun ini itu sebanyak 77% loh yang menyatakan rasa puas. Selanjutnya di bulan Juni menjadi 67,2% dan sekarang 62,1%. Nah kalau pertanyaannya ini kenapa? Apa yang membuat? Kita melihat ada dua variabel besar dari kinerja pemerintahan Jokowi yang penurunannya semakin katakanlah signifikan. Yang pertama itu adalah dalam aspek penegakan hukum. Dan yang kedua, seperti juga masa sebelumnya, selalu kita berbicara pada kinerja perekonomian. Okay. Tapi kalau perekonomian ini dibandingkan dengan yang bulan Juni lalu, sebenarnya relatif masih tetap ya. Hanya kalau kita lihat dari proporsinya, inilah proporsi terendah dari penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi. Oke, saya ke Bang Irfan. Ini kalau kita bicara soal survei Litbang Kompas, kalau secara umumnya turun ke angka 62%, tapi bagi mereka yang ada di kalangan pemilih pemula, ini justru ada di angka 72%. Ini cukup bagus. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya, ini justru harus diwaspadai karena secara umum ini justru menurun, atau justru ini harus diapresiasi karena kalangan pemilih pemula justru puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Jadi melihatnya dari sisi yang mana? Ya, saya merasa bersyukur ya, kami merasa berterima kasih ya kepada Litbang Kompas yang telah melakukan surveinya yang ketiga tadi ya, Mas Ben ya. Ini benar, kan menunjukkan juga ada tingkat fluktuatif ya atas kinerja pemerintah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Tapi ya kami juga merasa bersyukur masih ada tingkat kepuasan yang itu terjadi di masyarakat, khususnya kepada pemilih pemula ya. Dan ini menjadi catatan yang positif juga bagi pemerintah
Karena kelompok ini kan kelompok yang masih jernih pemikirannya. Mm-hmm. Belum terkontaminasi terhadap distorsi yang ada gitu ya. Ini menjadi luar biasa bagi pemerintah ya. Kelompok-kelompok milenial lah katakan, itu dia artinya dia masih, dia artinya ke depannya kan dia akan bersikap, akan ingin mengetahui bagaimana kinerja pemerintah, bagaimana ya, kondisi politik, bagaimana kondisi situasi dan negara. Hmm. Jadi patut kita syukuri juga, Lipi. Jadi artinya kelompok muda ini juga sekarang ini sudah mulai peduli terhadap perkembangan-perkembangan situasi yang ada gitu. Baik, nah, tapi Bung Adi, kalau kelompok muda ini kan mereka kelompok yang memang belum aktif bekerja, belum bisa dikatakan belum menghidupi dirinya sendiri, belum tahu gejolak ekonomi yang real di lapangan itu akan seperti apa. Bagaimana kemudian Anda melihat ini? Ya, betul, itu satu variabel. Tapi satu variabel yang lainnya kan, artinya mereka sudah merasakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa yang sudah diberikan oleh Presiden Jokowi, ya kan? Jadi program-program yang itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ini ada tingkat kepuasan sendiri dan dirasakan oleh publik ya, khususnya kelompok milenial ini, kelompok muda ini, ya. Kelompok-kelompok ini tadi saya katakan dia masih jernih pemikirannya, belum terkontaminasi, belum terdoktrin dari sana sini. Nah, jadi dia melihatnya lebih polos lah boleh kita katakan. Ya, dia bisa merasakan. Mungkin kalau mungkin lebih jauh bertanya, bagaimana misalnya penanganan COVID-19 yang dirasakan oleh mereka, bagaimana misalnya kepuasan-kepuasan lain itu, kan dia lebih jujur mengatakan terhadap program-program pemerintah yang sudah dijalankan. Ya kan? Nah, ini menjadi suatu nilai positif lah bagi pemerintah untuk kedepannya juga lebih memperbaiki hal-hal yang masih bisa diselesaikan. Oke, saya ke dengan batas akhir pemerintah. Baik, Bang Bestian, ini kan kalau kita lihat dari hasil surveinya juga kinerja di bidang hukum dan perekonomian juga cenderung turun. Kira-kira ini apa sebabnya? Ya, Livi, jadi saya juga menyambung sedikit dari Pak Irfan tadi katakan ya. Benar bahwa kalangan pemula ini merupakan kalangan yang memang dikatakan tadi masih jernih dalam melihat sesuatu. Karena memang pada saat ini mereka belum pernah menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Baru inilah pemilu 2024, inilah kesempatan pertama bagi mereka menggunakan hak pilihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi harus diingat juga bahwa mereka ini kalangan yang dependen ya. Masih bergantung, tadi Livi katakan, secara ekonomi. Secara ekonomi, dan oleh karena itu mereka lebih cenderung bersifat di sini bukan menghasilkan sesuatu secara ekonomi, tetapi mengeluarkan atau pengkonsumsi. Nah, dalam konteks itu saya tarik nanti ke dalam hasil survei, ketika kita bicara tentang perekonomian, ini menarik. Ketika kalangan masyarakat umum mengatakan bahwa hampir 50,3 atau katakanlah hampir 51% mereka mengatakan puas, jadi paling rendah di antara proporsi-proporsi lainnya. Nah, kalangan pemilih mula ini relatif lebih besar loh. Kalau hasil dari kajian kami, mereka yang merasakan puas terhadap situasi dari sisi perekonomian itu mencapai 2/3 atau 67,2%. Nah, ini kan menarik. Ada gap yang kami lihat adalah di sini sebenarnya wajar karena mereka ini tidak masuk di dalam sisi katakanlah bukan sebagai penghasil income, tapi mereka adalah justru pengkonsumsi dan kalangan yang bergantung. Itu yang pertama. Yang kedua, Livi dan Pak Irfan, ini menarik juga, lihat benar ketika kita bicara mana program yang benar-benar dinilai atau diapresiasi tinggi oleh para pemilih mula ini. Dua aspek, yaitu pertama adalah kesehatan, ya, ini tentu berkaitan langsung dengan bagaimana kinerja pemerintah di dalam penanganan COVID. Ya, seperti tadi kita lihat sendiri dalam VTC tadi kan kelihatan sekali bagaimana reaksi mereka terhadap penanganan COVID, mereka apresiasi besar terhadap pemerintah, dan itu terjadi. Tetapi di dalam setahun ini kita lihat pun juga seperti itu. Tiga kali survei menunjukkan kalangan muda, kalangan pemula ini memberikan apresiasi yang lebih tinggi terhadap pemerintah dalam kinerja kesehatan. Yang kedua, menarik juga adalah pendidikan. Nah,
pendidikan dinilai juga menjadi mendapatkan apresiasi yang positif di sini. Ini tentu berkaitan langsung dengan kehidupan mereka ketika mereka sekarang mulai kembali melakukan aktivitas bersama di sekolah, ya, karena pada umumnya mereka ini adalah, mereka semuanya sebagian besar adalah masih menikmati bangku pendidikan formal. Itu, Livi. Oke, jadi artinya sebetulnya kalau kita tarik benang merahnya, semuanya ini secara garis tengah sebetulnya kinerja kepuasannya masih cukup aman begitu ya? Sangat aman. Kalau dilihat sangat aman, tetapi kalau kita tarik dari tahun awal, tentu melakukan terjadi penurunan. Kalangan mula juga seperti itu loh, terjadi penurunan. Ya, tetapi standar dari kalangan mula ini jauh lebih besar apresiasinya di awal tahun, di pertengahan tahun, dan sekarang di bulan Oktober ini dibandingkan dengan para pemilih umumnya yang lain. Ya, oleh karena itu ada perbedaan yang signifikan, walaupun sekali lagi masih di atas tingkat kepuasan, atau masih bisa kita katakan tingkat kepuasan masyarakat masih relatif lebih besar dibandingkan dengan mereka yang merasa tidak puas terhadap situasi dalam berbagai bidang kehidupan ini. Gitu. Artinya catatan perbaikan apa yang harus dilakukan pemerintah? Oh, tentu pertama sekali kalau kita lihat ini yang agak berbeda dibandingkan dengan survei di bulan Juni maupun di bulan Januari lalu, itu adalah penegakan hukum. Ya. Okay. Penegakan hukum ini menjadi problem-problem yang sangat problematik sekali ketika kita lihat di survei bulan Oktober ini. Mm-hmm. Kita tahu kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, baik itu kepada aparat kepolisian, baik itu juga kepada para penegak hukum yang lain, hakim dan segala macam, itu relatif menurun dan sangat signifikan. Nah, oleh karena itu, sisi inilah yang menjadi krusial dalam waktu yang singkat, itu harus dibenahi. Dan selain itu juga, problem ekonomi ini pun juga menjadi problem yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Itu, Bung Ade, paling tidak ada problem persoalan hukum dan juga ekonomi yang jadi fokus yang harus segera dibenahi pemerintah. Ya, memang kedua problem itu pemerintah merasakan ya, karena pasti ya hasil-hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga ya, termasuk Litbang Kompas itu pasti akan menentukan peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu. Ya, kita akui, pemerintah mengakui dua variabel itu pasti akan turun naik gitu. Ya, hari ini berapa bulan belakangan ini kan memang proses penegakan hukum ada banyak peristiwa-peristiwa hukum yang itu sangat negatif ya dirasakan oleh kita semua gitu. Itu pasti mempengaruhi pendapat publik terhadap peristiwa-peristiwa itu. Yang kedua, masalah ekonomi ya, setelah kita relatif lebih longgar COVID ini, itu juga pertumbuhan ekonomi kita kan masih belum stabil ya, di mana secara global juga resesi ekonomi itu mempengaruhi juga terhadap masalah-masalah ekonomi nasional. Nah, ini kan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan untuk mengatur lebih luas gitu. Ya, banyak yang harus kita benahi ya kan. Nah, itu yang memang kami melihat ya, hasil-hasil survei ini sangat fluktuatif tergantung dengan situasi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana dilakukan survei tersebut gitu. Ketika misalnya peristiwa itu yang menghantam sebuah kinerja atau kelembagaan yang ada, itu pasti akan menurunkan tingkat kepuasan. Baik. Bagi pemerintah di setiap ada sektor gitu. Itu memang kita akui. Tapi ketika misalnya tingkat peristiwa itu sangat positif, mudah-mudahan nanti setelah misalnya kegiatan G20, keberhasilan ini terjadi, ya itu menjadi harapan dan kepercayaan publik ya, khususnya nasional dan internasional, itu kan meningkatkan juga hasil kepuasan publik terhadap pemerintahan, terhadap sosok Presiden Jokowi yang telah mampu berhasil memimpin presidensi G20 ini. Ini juga menjadi catatan kita semuanya gitu. Baik. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ade Irfan Pulungan. Terima kasih juga Bestian Nenggolan, ini aja dari Litbang Kompas. Terima kasih Bang Bestian, terima kasih Bang Ade. Di Sapa Indonesia. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih, Bang.